ya. Tembok jamuran sama mukanya ya sebelum jadi artis jamuran. Masih mending kita dong ya. Ngaca situ ya sebelum muka itu sama badan plastik semua itu muka jamur semua. Kalau ngatain tembok orang tembok jamuran itu ngatain mukanya sendiri karena mukanya dulu itu jamuran sebelum muka itu diganti plastik. Berbicara tentang adab, ngata-ngatain yang namanya pengacara Peggy Setiawan itu enggak punya adab. Ingat adab dia ketika dia di sidang. Lempar-lempar di depan jaksa. Lempar-lempar, boleh cari kalian videonya. Artis Nikita Mirzani mengamuk dan menolak ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Serang. Nikita enggan keluar dari ruangan tahap 2 saat hendak dieksekusi ke rumah tahanan. Kalau berkata tentang adab, ya ngata-ngatain yang namanya pengacara Peggy Setiawan enggak punya adab. Lihat di sana di persidangan ketika dia ada kasus ya. Dia lempar-lemparin yang namanya pakai berkasnya dia itu ya karena ditolak pada waktu itu dilemparin ke yang namanya hakim. Ke jaksa, dilempar-lempar kalau bicara soal adab. Nggak ada hujan, nggak ada angin, ya kan tahu-tahu dia ini, dia rupanya mau menghalangi kita, mau bongkar kasus ini. Nah, jangan lupa itu, dibilang itu fitnah. Ya nggak mungkin, bro. Udah gitu, ya, apa ini kesannya kenapa? Biar ramai goreng-goreng tentang hujatan, supaya kasus judi online itu hilang, begitu aja gitu lah. Kan, sama Wulan Guritno, kan, promosi yang namanya judi online, kan, belum ditangkap. Mau menutupi kasus judi online ini, ya, menutupin kasus judi online ini dengan menghujat-hujat, menghina-hina orang agar mereka itu fokus ke dia, ya kan? Jangan lupa, pokoknya kasus judi online itu diungkap, ya, karena ada orang yang promo, ya, termasuk ada yang namanya Wulan Guritno di sana, ya. Jangan lupa, bro, angkat itu. Kalau mau lebih ramai lagi, kasus judi itu yang bikin bungkam dia bisa, ya. Karena kasus judi online harus diangkat, itu ya. Di konten. AF di mana? Jangan-jangan dipasung no sama yang ngono no. Pakai sayembara-sayembara bola dia tahu kalau dia udah dipasung di sana nggak boleh keluar ya. Drama FTP bro, kan FTP kan udah bubar nih. TPRI. Apalagi ada nih ya siaran langsung yang namanya TV One. Nah tuh yang sayembara 500 juta kasih aja no ya kedapetan no ya. Rusdiana muncullah. Datanglah ke rumah Didi Mulyadi Ijaz. Meledak ya. Dari Bekasi ya. Weh ini ya. Oh mantan TKW lo. Udah tua. Kordeng compang camping lo. Tembok jamuran. Ada lagi yang kemarin komen mana nih yang komen. Bilang rumah aja temboknya masih bata. Ih memangnya rumahnya dia. Temboknya terbuat dari apa itu? Jimat. Hah? Tembok dia mereka itu dari leher. Batang leher mereka. Aduh Gusti, mana-mana itu yang komen kemarin yang apa namanya julitin yang namanya tembok rumah kita itu bata. Ya iya, kalau mau bangun rumah itu ya temboknya pasti pakai bata. Emang tembok rumahnya mereka itu pakai apa nih tulang lehernya, ya kan? Baru bisa berdiri dari tulang leher mereka gitu. Ya, jangan lupa jawab aja, ya. Tembok jamuran sama mukanya ya sebelum jadi artis jamuran. Masih mending kita dong ya. Pengen saya balikin loh ya. Pengen saya balikin ya. Kenapa? Dia bilang tembok jamuran ngaca situ ya sebelum muka itu sama badan plastik semua itu muka jamur semua. Lah iya mau sih ya ngomong pakai begitu ya. Tapi kesian juga ya. Kita ngikut dosa juga sih, ya, kayak gitu. Biarin netizen yang lain ngehajar dia ya. Kalau ngatain tembok, orang tembok jamuran itu ngatain mukanya sendiri. Karena mukanya dulu itu jamuran sebelum muka itu diganti plastik. Belum kenal yang namanya kresek Korea. Kresek Korea. Ingat akhirat, kita lagi ingat kasus ya, bawa-bawa akhirat kamu nimbangin orang mati aja di sana tugasmu ya, jangan nontonin YouTube ya. Kamu ingat YouTube malah. Aduh, ya kamu malah ingatnya sama YouTube, bro ya. Ingatnya Widya kan. Nopantri Adi Wijaya. Siapa itu? Ubannya masih kelihatan ya, namanya udah tua harus beruban lah ya. Ada orang yang baru umurnya SMP udah ubanan. Ubanan tuh nggak ngaruh tua atau muda ya. Jangan lupa bro, ada yang masih SMP itu udah ubanan, udah putih semua malah kepalanya. Nggak ngaruh
ya. Hormon itu nggak ngaruh, jangan sok-sokan ubanan masih kelihatan oleh itu ya, daripada muka lo yang nggak kelihatan ya. Wih, dia mah enjoy aja orangnya, bro, apa adanya ya, apa adanya. Ya, uban kayak apa lebih baik saya pamer itu, karena saya nggak mau dikatakan muda ya, muda karena dipoles plastik, nggak mau, poles timah pula. Hidung dipoles tulang, tuh ya Allah, jangan deh, jangan ya, mending asli begini ya, asli. Nah, tuh hidung mancung nggak mas standar lah, nggak mancung-mancung amat, mata nggak sipit-sipit amat kan, begitu. Saya nggak ada kebun coklat saya ya. Ngata-ngatain rakyat jelata, emang dia bukan rakyat, dia siapa ya kan. Begono ya, nggak usah inilah, apalagi ngata-ngatain Peggy Setiawan ya Allah Gusti ya. Berbicara tentang adab, ngata-ngatain yang namanya pengacara Peggy Setiawan itu nggak punya adab. Ingat adab dia ketika dia di sidang, lempar-lempar di depan jaksa, lempar-lempar, boleh cari kalian videonya. Kalau berkata tentang adab, ya ngata-ngatain yang namanya pengacara Peggy Setiawan nggak punya adab. Lihat di sana di persidangan ketika dia ada kasus ya, dia lempar-lemparin yang namanya pakai berkasnya dia itu ya, karena ditolak pada waktu itu, dilemparin ke yang namanya hakim, ke jaksa, dilempar-lempar. Kalau bicara soal adab, nah kenapa itu pengacara yang 70 orang itu nggak punya adab, Peggy Setiawan itu, apalagi yang satu itu katanya sampai mulutnya dimenyot-menyotin Gusti. Nggak ada hujan, nggak ada angin, ya kan, tahu-tahu dia ini, dia rupanya mau menghalangi kita, mau bongkar kasus ini. Nah, jangan lupa itu, dibilang itu fitnah. Ya nggak mungkin, bro. Udah gitu, ya, apa ini kesannya kenapa? Biar ramai goreng-goreng tentang hujatan, supaya kasus judi online itu hilang, begitu aja, gitulah. Kan, sama Wulan Guritno, kan, promosi yang namanya judi online, kan, belum ditangkap, ya kan? Ini orang ya, promo yang namanya judi online, ingat ya, judi online lagi dicari. Bapak Kapolri kok masih diam aja gitu kan, orang apa namanya judi online ya, mau menutupi kasus judi online ini ya, mau nutupin kasus judi online ini dengan menghujat-hujat, menghina-hina orang agar mereka itu fokus ke dia ya kan. Jangan lupa, pokoknya kasus judi online itu diungkap ya, karena ada orang yang promo ya, termasuk ada yang namanya Wulan Guritno di sana ya. Jangan lupa, bro, angkat itu. Kalau mau lebih ramai lagi kasus judi itu yang bikin bungkam dia, bisa ya, karena kasus judi online harus diangkat. Itu di konten saya udah saya upload ya, angkat kembali kasus yang namanya orang yang promokan yang namanya judi online ya. Judi, ketahuan judi online ini dari siapa awalnya ya, kasus yang namanya Eliezer sama Sambo waktu itu kan. Nah itu, Tommy Winata, ayah naon Tommy? WC umum, dia bun, nah, ya, Lim Jimmy, ya orang gila, jangan ngata-ngatain orang gila, kamu kok masuk-masuk ke rumah orang gila, ya kan? Judol, judi online, ya kan, judi online. Widya, Budi Santoso, I love you, I love you. Ya, nanti jangan kayak Rasman pula, I love you. Mwah, mwah, mwah. Kecaca. Gara-gara lato-lato, ya. Jangan kayak Rasman ya, tuyul jumbo ya. I love you. Mwah, mwah. Ya, kepedean tuh lato-lato satu itu. Ya. Peggy Cianjur. Ya, itu harus, bro. Makanya, teriakan terus. Karena kasus ini udah diambil sama Mabes Polri, ya. Udah diambil. Kalau DNA tuh nggak ngaruh, bro, nggak ngaruh ya. Yang namanya DPO tetap DPO, saya ingatkan, minta CCTV, jangan diumpetin, buka kejujuran ya. Ada berapa titik itu CCTV hilang ya, ada berapa titik itu CCTV hilang, itu yang harus kita tekankan kepada Bapak Kapolri. Minta itu, Bapak Kapolri, jangan lindungin siapa-siapa ya, jangan melindungi siapa-siapa Bapak Kapolri, kalau mau citra polisi ini cemerlang kembali. Agar kenapa ya, kepercayaan masyarakat itu akan bangkit kembali ya kan. Itu ada pula orang sok-sokan, bubarkan aja polisi, jangan sok-sokan deh loh ya, bubarkan polisi, bubarkan polisi